إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Mereka nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala. Kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habuha. Dan kalaulah mereka mengerti keutamaan pergi melaksanakan solat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah wa barakafikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Asyur Qawa'idah fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaedah pensucian jiwa. Ya, insyaallah taala pada pertemuan hari ini kita akan membaca dan menyimak bersama uraian penulis rahimahullahu taala kaidah yang ke-9. Dan sebelumnya seperti biasanya senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara ini kepada segenap saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien dengan beberapa hal. Yang pertama agar senantiasa bersabar, berihtisab dan berdoa kepada Allah jalla wa ala atas penyakit yang Allah Jalla wa'ala berikan. Karena Nabi SAW bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan mengujinya. Hadis riwayat al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau pula yang telah bersabda, ma yusibul muslima min nasbin wala wasbin wala hammin wala haznin hatta syaukatun syakuha illa kafarallahu biha khatayah wa hatami anhu biha dzunubah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, kepengatan, kesedihan, kegudah gulanaan, bahkan duri yang menyengatnya, melainkan akan menjadi penghapusan dosa dan Allah dengannya Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah jalla wa ala berfirman, "Ma indi jazaa'u li 'abdil mu'min idza qabata safiyahu tsumma ihtasabahu ila al-jannah." Sungguh tiada balasan di sisiku untuk hamba-Ku yang mukmin ketika Aku matikan nyawa orang yang Ia cintai. Kemudian dia berihtisab kepada Allah, "Illa al-jannah." Melainkan balasanku untuk dia adalah syurga. Nah, betapa banyak atau tidak sedikit dari orang yang sebagian mereka mencela Allah yang dengannya dia murtad karena tidak sabar ketika diberikan ujian. Ada sebuah cerita dari seorang ustaz, kejadiannya di Aceh. Jadi teman ustaz ini seorang dosen fakultas hukum. Dia pun mengundang kawannya pada acara makan malam urang dari Aceh. Dia mengejek orang-orang yang beragama. Kelegiannya waran pu semangat dah jauh masjid solat pu ka pasti tamang surga. Aci ne terangkan dia belum pa hidup surganya, kiban warna surganya. Coba kalian terangkan kepada saya di mana surga itu dan bagaimana dia? Kalau kita disuruh masukkan ke kolam ikan kemudian dikatakan di dalamnya ada ikan, maka kita bisa memastikan. Kita turun bisa lihat ada ikannya ataukah tidak. Kalau surga, itu apa terlalu semangat beramal? Turang Aceh ya mah, dosen. Usut punya usut, rupanya dia pernah diuji oleh Allah dengan sebuah ujian yang dengannya dia menjadi berubah seperti itu. Dia bawa orang tuanya sakit ke luar negeri, kemudian hari-hari persiapan untuk operasi, tiba-tiba kulit tubuh orang tuanya terbakar, jatuh berguling-guling ke lantai. Di saat itu dia mencela Allah Jalla wa'ala berserta keluarganya. Tampik lagi, ya Allah, Nabi ujian ke kamu.
Dan dari semenjak itu dia menjadi liberal seperti itu. Apa sebabnya jemaah? Karena tidak sabar dan ihtisab ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi Ayub alaihi salam 18 tahun diuji oleh Allah dengan kudis terburuk di dunia, sepanjang dunia. Tidak ada manusia diuji oleh Allah dengan penyakit kudis seperti Nabi Ayub alaihi salam. 18 tahun Allah ciptakan kudis terburuk sepanjang dunia, dari ujung kaki sampai ujung rambut beliau. Seluruh anggota keluarga beliau, kerabat beliau, masyarakat beliau menjauhi, memboikot beliau. Tiada yang mau membantu beliau kecuali tiga manusia. Yang pertama istri tercinta beliau, yang kedua adalah dua kerabat beliau. Selain dari mereka semua menjauhi beliau. 18 tahun Allah uji Nabi Ayub dengan penyakit seperti itu. Tiada yang keluar dari mulut Nabi Ayub kecuali pujian dari kepada Allah Jalla wa'ala. Di kondisi seperti itu beliau berdoa, Rabbi masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpaku penyakit yang parah. Beliau tidak menisbatkan kejelekan kepada Allah, tidak menyatakan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan penyakit ini kepada aku. Ini adab beliau kepada Allah. Masani yadhur, ya Allah, suatu penyakit telah menimpaku. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling rahmat, yang paling penyayang, yang paling pengasih. 18 tahun. Dalam sebagian riwayat disebutkan 12 tahun lamanya. Bayangkan ya, mah. Kemudian yang kedua, dan ini sangatlah penting dan seringkali ditinggalkan oleh pasien dan sebagian keluarga pasien, adalah salat 5 waktu jemaah. Melalui pengeras suara ini kami ingatkan saudara-saudara kami pasien yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna untuk mereka, amin ya rabbal alamin, untuk tidak meninggalkan salat. Di dalam Islam tidak ada kondisi seorang muslim atau muslimah boleh meninggalkan salat kecuali kalau dia haid atau nifas, selama akalnya masih sehat. Mau ragam kahna, mungkin haid dan nifas. Sebagian pasien membelun-belun di rumah sakit hanya solat. Di keluarga pasien pun sebagiannya demikian. Padahal kesembuhan yang mereka meminta kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala yang mereka meminta kesembuhan kepadanya, dialah yang telah mewajibkan solat kepada mereka. Sebagian keluarga pasien berminggu-minggu tidak solat. Demikian juga pasien. Para-para ulama dalam kutubul fiqh, dalam pembahasan salatu ahli al-a'dzar, tata cara salat orang yang sakit, mereka menyebutkan selama akal masih ada, maka tidak ada kondisi seorang boleh meninggalkan salat kecuali dia haid atau nifas. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka salat sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, fa'ala syaqihil aiman, dia salat sambil tidur di atas lambung kanannya menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu, famustalqian, dia solat sambil terlentang ke langit. Tidak mampu berwudu, maka dia solat dengan tayamum. Tidak mampu tayamum, maka dia solat tanpa wudu dan tanpa tayamum, yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan istilah solatu faqidiyat tahurin. Solat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Di antara contoh yang dicontohkan oleh para ulama, dia ditangkap dan diikat di tiang sekian lama. Masuk waktu solat, dia masih diikat di tiang, tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum. Maka dia tetap solat sesuai dengan kemampuannya, kata para ulama. Atau kalau di dunia medis, mungkin dia pasien di ruangan ICU. Yang tidak mungkin dia membawa air atau membawa batu bata atau alat lainnya untuk bertayamum. Maka hendaknya dia tetap solat sekalipun kateter 24 jam di tubuhnya. Dia tetap wajib solat. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Di medan tempur Nabi kita diperintahkan oleh Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian sedang bertempur di medan jihad, maka tetaplah kalian melakukan salat pada waktunya sekalipun kalian melakukannya sambil lari aw rukbana, atau sambil menunggangi tunggangan kalian. Dan para ulama sepakat, kata Imam Ibn Al-Qayyim, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan empat imam mazhab serta ulama Islam yang datang setelah mereka, bahwa dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa homo, daripada dosa membunuh, merampok, riba, zina. Sekali meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada sekali zina. Sekali meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada sekali homo. Sekali meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada sekali membunuh.
Sekali meninggalkan salat lebih besar daripada sekali makan riba. Dan tentunya orang yang sedang sakit tentunya tidak akan mungkin melakukan dosa-dosa seperti di atas. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang melakukan sesuatu yang lebih besar dari itu, yaitu salat lima waktu. Tiada yang sulit dari salat. Kalau dia pasien yang musafir, dia boleh menjamak dan mengqasar. Nah, boleh menjamak dan qasar. Misalkan dia masuk ruangan operasi sebelum zuhur, keluar waktu asar, maka begitu dia keluar dari ruangan operasi, dia langsung salat zuhur, ya, kemudian salat asar dengan jamak takhir. Kalau dia pasien dari luar daerah, maka yang empat menjadi dua rakaat yang disebut dalam Islam dengan istilah qasar. Ya, mengqasar. Ini sih selalu kami ingatkan melalui pengeras suara ini sebagai bentuk cinta dan perhatian kami kepada saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien, yang semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata penulis rahimahullahu taala, al-qa'idatu at-tasi'atu al-hadharu min al-'ujubi wal-iqtirari bin-nafs. Kaidah ke-9 dari kaidah dari 10 kaidah yang dengannya kita akan menjaga dan meraih kesucian jiwa adalah berhati-hati dari sifat ujub dan tertipu dengan kondisi diri sendiri. Ujub itu definisinya disebutkan oleh sebagian para ulama adalah an yara nafsahu bi'ainil kamal ma'a nisyani minnatillahi 'alaih. Dia selalu memandang dirinya itu sempurna dan lupa bahwa kesempurnaan kebaikan yang ia lakukan itu adalah murni anugerah taufik dari Allah, bukan karena kecerdasan dan kekuatannya. Ini definisi ujub. Fa in ihtaqara 'ala al-ghair faqad waqa 'ala al-kibr. Kalau setelah itu dia menjatuhkan, merendahkan orang lain, maka ujub dia plus sombong. Dan terkadang kalimat ujub dalam beberapa dalil bermakna sombong, karena rata-rata tidaklah seorang itu jatuh ke dalam kesombongan melainkan sebelumnya dia sudah jatuh ke dalam ujub. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ya, ujub itu adalah seorang melihat dirinya dengan pandangan yang sempurna, selalu memandang dirinya sempurna dan lupa akan anugerah Allah Jalla wa Ala terhadap dirinya. Kalau setelah itu dia merendahkan orang lain, maka ujub dia tersebut plus kesombongan. Kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, kama qala taala, sebagaimana firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian merekomendit mensucikan diri-diri kalian sementara Allah lebih mengetahui siapakah yang bertakwa di antara kalian. فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ مَدِحِ النَّفْسِ بِمَا يَدُلُ عَلَى زَكَاتِهَا وَصَلَاحِهَا. Dalam ayat ini Allah melarang kita memuji dan mensucikan jiwa kita. لِأَنَّ تَقْوَى مَحَلُّهَا الْقَلْبِ. Karena ketakwaan yang sesungguhnya tempatnya di dalam hati. Ketika dapat hadiah dari seseorang, tiba-tiba dia menyatakan rezeki anak soleh. Kira-kira kena enggak ayat ini? Sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada orang, ada kawan yang ngirim sesuatu, dia tampakkan kita, kemudian dia, ustaz, rezeki anak soleh. Atau lagi duduk di warung kopi, tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu, kemudian dia menyatakan rezeki anak soleh untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, lain lagi ya. Ini untuk dirinya, rezeki anak soleh. Kena enggak ayat ini? Hah? Jelas kena. Mensucikan dirinya. Dirinya sendiri yang menyatakan untuk dirinya sebagai anak yang sah. Walaupun mungkin tujuan dia bercanda, bukan serius, tetapi dalam bab agama agar seorang berusaha untuk tetap ilmiah. Karena ucapan yang keluar dari mulut, mau tidak mau, rela tidak rela, tetap dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dan ditulis oleh malaikat maut, baik kita bercanda maupun bukan bercanda. Allah berfirman dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada kalimat yang keluar dari mulut setiap manusia melainkan ada malaikat yang selalu mencatatnya. Nah, kalau sempat Allah tanyakan nanti di hari kiamat kepada kita, kenapa kamu berkata terhadap dirimu sebagai anak soleh? Menjawab apa kita? Baik ya. Ini menjadi bahan candaan terhadap. Padahal ini kena ayat di atas.
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kalian mensucikan, merekomendasikan diri-diri kalian, dan Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Kata beliau, li anna at-taqwa mahalluhal qalb. Karena ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang hakiki itu berada di dalam hati. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslim akhul muslim la yuzlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. At-taqwa ha huna at-taqwa ha huna bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Nabi menyatakan muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan dia mencela, merendahkan, menzalimi atau menyerahkannya kepada musuhnya. Ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini, ketakwaan itu ada di sini, sambil mengisyaratkan tangannya ke dadanya, kata rawi. Kemudian Nabi menyatakan cukup seorang itu dikatakan jelek tatkala dia merendahkan saudaranya. Karena di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ala inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu wa ala wa hiya al qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik pula amalan anggota badannya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, maka akan buruk pula amalan anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah qalbun, hati. Ini seringkali diterjemahkan hati, tapi beberapa dokter menyebutkan ke anak tepatnya jantung, ya dok ya. Baik ya. Cuma sudah enak didengar hati ya. Tapi yang tepat jantung ya. Karena jantung sumber segala-galanya kan. Taib. Nah, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila jismikum walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak melihat kepada postur tubuh kalian, kepada penampilan kalian, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Untuk apa ibadah yang banyak kalau dibangun di atas ujub dan riya? Seorang yang mati dalam keadaan sujud, bisa jadi dia su'ul khatimah kalau dia mati dalam keadaan riya. Dia mati berpakaian ihram, bisa jadi itu su'ul khatimah untuk dirinya apabila dia dalam keadaan riya dan ujub. Dia mati sedang khutbah Jumat, orang lain mengira dia husnul khatimah, bisa jadi dia di sisi Allah su'ul khatimah karena kondisi hati yang tidak sehat di saat ia di atas mimbar, dia sedang ujub, dia sedang riya. Dia mati sedang berceramah, mungkin orang akan menilai dia husnul khatimah, tapi bisa jadi dia di sisi Allah justru su'ul khatimah apabila dia mati dalam keadaan riya. Maka hati amat penting untuk diperhatikan. Seorang ulama salaf yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, ulama yang ma'ruf dalam sejarah Islam, ya, sebagian ulama menyatakan tiada perbedaan antara dia dengan sahabat Nabi, kecuali hanya saja beliau tidak bertemu dengan Nabi. Artinya seluruh ibadah yang ada pada sahabat Nabi, kalau kita lihat pada beliau, itu ada pada beliau. Hanya saja beliau bukan sahabat. Beliau menyatakan, rubba amalin saghirin tukabbiru niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Terkadang amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang ikhlas. Dan amalan yang besar menjadi kecil karena niat yang tidak ikhlas. Ada orang sedekahnya 1 miliar, tapi riya. Dipublish ke sana sini, seluruh Indonesia tahu dia sudah menyumbang 1 miliar. Ada satu lagi nyumbang cuma 5.000 rupiah, tetapi dengan ikhlas. Saking ikhlasnya diibaratkan oleh Nabi, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, namun bukan, tidak dipahami dari ini karena pembahasan ini enggak jadi sedekah banyak, khawatir riya. Sedekah banyak lebih baik daripada sedikit kalau dia ikhlas. Nah, tetapi sebagian orang ada yang menjadikan dalil-dalil di atas untuk bermudah-mudahan meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan alasan di antara mereka, yang penting kita menjaga hati. Untuk apa banyak solat kalau hati tidak bersih?
Ini kaedahnya sudah terbalik. Apabila banyak solat saja tidak bisa membersihkan hati, pula murungan solat. Ya kan? Itu seperti ucapan sebagian orang, untuk apa semangat solat, masuk syurga aja belum pasti. Kalau orang yang mau solat saja tidak pasti masuk syurga, apalagi orang yang tidak mau solat. Mestinya kan seperti itu. Sebagian orang membawa hadis Abu Hurairah di atas tadi. Allah tidak melihat kepada penampilan dan postur tubuh kalian, tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian. Kata Syekh Albani, pendalilan ini disebabkan sebagian mereka tidak melanjutkan hadis ini dengan lanjutan berikut ini. Masih dalam riwayat Imam Muslim, tapi dalam lafaz lain. Setelah itu Nabi menyatakan, wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Dan Nabi menyatakan, andai kata hatinya itu baik, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ikhlas kepada Allah, mengharap kepada Allah, maka pasti akan melahirkan ibadah pada anggota tubuhnya. Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di atas tadi. Ketika amalan eksternal seorang tidak baik, dia tidak salat, tidak puasa, tidak haji, dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukan keburukan-keburukan lainnya, menunjukkan hatinya itu tidak baik. Demikian pendalilannya. Oleh karenanya sebagian para ulama menyatakan, al-lisanu dalilul qalb, ucapan yang keluar dari mulut seseorang itu bukti kondisi hati dia. Bukan justru sebaliknya. Nabi yang berkata demikian, beliau pula yang senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah. Beliau yang menyatakan Allah akan melihat kepada hati kalian, beliau pula yang melarang kita dari beberapa larangan yang berkaitan dengan penampilan, pemakaian atau pakaian kita. Nah, karena Islam sebagaimana dia memperhatikan amalan internal, Islam juga memperhatikan amalan yang eksternal. Tetapi yang internal itu lebih diutamakan, karena tidaklah seorang mengutamakan dan memperhatikan amalan internalnya, amalan hatinya, melainkan otomatis dengan itu dia akan memperhatikan amalan eksternalnya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, ولأن هذا المدح للنفس سبب لدخول العجب عليها وسبب للرياء الذي هو محبط للأعمال. Karena memuji diri sendiri ini akan menjerumuskan ia kepada sifat ujub. Dan sifat ujub adalah sebab seorang akan jatuh ke riya, yang mana riya itu dapat menghapuskan amalan. Definisi dan bahaya riya telah kita bahas berulang kali, dan juga telah kita sebutkan bahawa riya terbagi menjadi riya besar dan riya kecil. Kemudian kata penulis, wal mu'min mahma ijtahada fi fi'li salihati wa ijtimatin muharramat fa innahu la yazalu muqassira wa zaliman wa idza kana Abu Bakr radhiyallahu anhu sadiq hadhihi al-umma wa khairun nas ba'da al-anbiya lama sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salati 'allamahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula Allahumma inna zalamtu nafsi dhulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfirata min 'indik wa rahhamni innaka antal ghafurur rahim fa kayfa asy-sya'nu biman huwa duna. Kata penulis rahimahullahu taala, seorang mukmin itu dia punya sebuah sifat, sebanyak apapun amalan soleh yang telah ia lakukan dan sesempurna apapun dia telah meninggalkan maksiat kepada Allah, dia tetap memandang dirinya itu muqassira, belum sempurna. Wa zaliman li nafsihi, dia tetap menilai dirinya masih banyak melakukan maksiat. Kata penulis, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merupakan simbol kejujuran umat ini, tokoh kejujuran umat ini, dan merupakan manusia terbaik setelah pada Nabi, ketika beliau meminta kepada Nabi SAW mengajarkan beliau sebuah doa yang beliau bacakan di dalam salatnya, tahukah kita doa apa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar? Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Abu Bakar yang berbunyi, ucapkan dalam salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sungguh diriku telah melakukan banyak dosa. Wa la yaghfiru dhunuba illa ant, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan untukku dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Kata Syekh, ini doa yang Nabi ajarkan kepada manusia terbaik setelah para Nabi dan para Rasul, agar ia membacanya di dalam salatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, andai kata mungkin mau diupdate
Jangankan dari sisi lainnya, dari sisi harta saja mungkin 99% minimnya syubhat. Ya, yeah. Atau mayoritasnya haram. Kalau kita mau jujur mengupdate harta kita. Berbeda dengan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita baru mengenal salat berjamaah baru 2-3 tahun yang lalu, baru 5 tahun yang lalu. Atau sebagian kita mungkin baru beberapa tahun berhenti dari zina. Baru beberapa bulan berhenti dari judi. Baru beberapa tahun dia berhenti dari riba dan seterusnya. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik. Yang ketika Umar datang menyedekahkan sebagian besar hartanya, tiba-tiba Abu Bakar sudah menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika Nabi bertanya kepada beliau, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, taraktuhumullah wa rasulah. Yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya yang berada di tengah mereka. Ya, menunjukkan keimanan Abu Bakar yang luar biasa. Ketika Nabi menjadi wanted kaum musyrikin, dan kepala Nabi kita yang mulia dihargakan 100 ekor unta oleh kaum musyrikin, beliau harus meninggalkan Mekah dan pergi darinya, lari ke Madinah secara diam-diam di malam hari. Yang diajak oleh Nabi adalah Abu Bakar. Kemudian ketika Nabi lari dan bersembunyi suatu goa yang bernama Goa Thur di Mekah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tiada kalimat yang keluar dari beliau kecuali sami'na wa ata'na untuk masuk ke dalamnya. Bahkan sebelum Nabi masuk ke dalamnya, beliau duluan yang masuk. Beliau bersihkan ya isi apa yang ada di beliau bersihkan ya goa tersebut. Kemudian beliau menyatakan, wahai Rasulullah, andai kata ada binatang yang menyengat engkau, maka sungguh aku duluan yang angkat disengat olehnya sebelum engkau. Kejujuran yang luar biasa oleh dari Abu Hurairah, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi ketika beliau meminta kepada Nabi untuk mengajarkan beliau sebuah doa yang beliau bacakan di dalam solat, justru yang beliau ajarkan doa yang mengesankan. Kalau kita yang kurang ikhlas dalam beribadah akan menilai apakah beliau menuduh kita banyak dosa. Kalau kita yang kurang ikhlas dalam beribadah mungkin akan menilai demikian. Justru doa yang diajarkan oleh Nabi untuk orang nomor satu setelah para Nabi dan para Rasul adalah doa yang seperti ini. Ucapkan wahai Abu Bakar dalam solatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sungguh diriku banyak berbulat melakukan dosa. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka berilah ampunan untuk diriku dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan ampun dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ini dapat dibaca di tasyahud akhir sebelum salam atau di dalam sujud. Salah dia mengucapkan subhana rabbil a'la minimal sekali dia membacakan ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafuru rahim. Karena Nabi menyatakan aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid fajtahidu fihi ad-du'a. Kondisi seorang hamba paling dekat di sisi Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis sahih. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dipuji oleh para sahabat dan tabi'in karena beliau telah menjadi sebab kaum muslimin kokoh di atas agama mereka dalam dua kejadian. Kejadian yang pertama apa? Ketika tersebar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ini kan berita yang cukup besar. Ya. Bahkan ketika berita itu sampai ke Umar, Umar langsung mengeluarkan pedangnya. Yang tujuh pegah Nabi kau meninggal, kutak badaku. Kene Umar. BMME Umar. Yang pegah Nabi meninggal, kutak badaku. Gali Umar. Yang berani menyatakan Nabi Muhammad telah meninggal, saya penggal lehernya. Beliau menjadi luluh setelah berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar langsung berkhutbah di hadapan para sahabatnya dan menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat wa man kana ya'budullah fa innal hayyul ladzi la yamut.
Barang siapa yang beragama, beribadah karena Muhammad, maka Muhammad hari ini telah diambil oleh Allah, telah dimatikan oleh Allah. Tetapi barang siapa yang beribadah karena Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat Allah dari surat Ali Imran, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul. Dan telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka dimatikan oleh Allah. Apakah jika dia mati atau dibunuh, kalian akan murtad kembali? Para sahabat menyatakan ketika Abu Bakar membaca ayat tersebut, seakan-akan ayat itu belum pernah kami dengar kecuali di hari itu. Padahal kami sudah menghafalnya sebelumnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa terkadang seorang bisa lupa terhadap suatu ilmu yang telah ia ketahui tatkala ia ditimpa musibah besar. Di saat itu Umar terluluh lantakan. Padahal sebelumnya beliau menyatakan, yang berani menyatakan Nabi Muhammad telah meninggal, saya penggal leher. Yang behe pegah Nabi meninggal, aku tak padaku. Ngomar apa memen. Begitu jumpa Abu Bakar, dibuat tenang oleh Abu Bakar. Padahal secara karakter sebelumnya yang keras itu siapa? Umar yang tegar itu. Dan Abu Bakar dikenal lembut. Sampai-sampai ketika Nabi meminta istri-istrinya atau keluarganya memerintahkan Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam tatkala beliau sakit parah, maka Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakar idza qara al-Qur'an akhadahul buka." Be Abu Bakar nyudang imam, wahai Rasulullah. Karena miungean dang imam klik tabengan setiap baca Al-Qur'an. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelembutan hati Abu Bakar. Tapi pada kejadian ini justru beliau yang tegar. Apa sebabnya? Sebabnya kata Hasan Al-Basri, Abu Bakar itu tidaklah mengalahkan, mengungguli sahabat yang lain hanya sekedar karena beliau di luar masuk Islam, tetapi li syai'in wa qarra fi qalbi, karena iman yang sudah melekat di dalam hati beliau. Kejadian kedua jamaah, ketika sebagian mereka tidak mau mengeluarkan zakat lagi setelah Nabi meninggal dunia, maka Abu Bakar memerangi mereka. Demi Allah, andai kata mereka menahan seekor kambing yang mereka keluarkan di masa Nabi, kemudian di hari ini mereka tidak mengeluarkannya, akan aku perangi mereka. Lagi-lagi Umar yang mengkritik Abu Bakar. Bagaimana engkau perangi mereka, wahai Abu Bakar, sedangkan Nabi menyebutkan orang yang mengucapkan dua syahadat, terjaga darahnya, terjaga hartanya. Maka Abu Bakar menyatakan, demi Allah aku akan memeranginya. Karena Marabi yang berkata demikian, Nabi beliau pula yang bersabda, "Ila bihaqqil Islam," kecuali dengan hak Islam yang mereka tidak berikan, dan zakat adalah hak Islam. Maka Umar pun langsung lapang dadanya dan menerima sikap Abu Bakar tersebut. Dan di masa Abu Bakar pula terjadi peperangan terhadap Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku Nabi dari negeri Yaman, yang diikuti oleh 40 ribu orang. 40 ribu pengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Orang yang pertama kali mengaku Nabi dalam sejarah Islam. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan di masa Nabi sudah ada penyakit itu pada dirinya, tapi dia tidak berani menampakkannya. Nah, secara terang-terangan Abu Bakar yang kokoh dan menjadi pemimpin saat itu. Ketika beliau dipuji oleh kaum muslimin, apa yang beliau ucapkan jemaah? Kita mungkin kalau dipuji, ya pura-pura baca hai, baik berat dan puja ulung anak tak lagi. Mentah dah waktu pada hai, baik berat-berat dah, biar tak mendeng. Ya ti, tamahyu, lom, lom. Abu Bakar ketika dipuji, beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, waj'alni khairan mimma yadhunnun, waghfir li ma la ya'lamun." Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena ucapan mereka ini kepadaku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku hamba yang lebih baik dari apa yang mereka duga. Karena enggak ada manfaatnya kita dianggap baik oleh manusia kalau kita tidak baik di sisi Allah, iya kan? Seluruh manusia di dunia memuji kita, tetapi kita terkutuk di sisi Allah, tiada manfaatnya. Seluruh manusia membantu kita, relasi kita, tetapi kita berada dalam pelanggaran terhadap agama Allah. Sungguh tiada manfaat sedikit pun. Yang ketiga beliau menyatakan, "Waghfir lima la ya'lamun," dan ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Ini doa Abu Bakar.
ketika beliau dipuji luar biasa. Dan ini pula yang diucapkan oleh Syekh Albani ketika beliau dipuji luar biasa. Karena keilmuan beliau dalam ilmu hadis, ya tulisan beliau yang luar biasa ilmiah. Beliau mengucapkan doa yang diucapkan oleh Abu Bakar, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka terhadapku. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.